Indah nggak capek? Enggak kok. Boleh nak, jangan deket-deket sini aja ya. Iya. Ini ditakai dulu. Mau bawa berapa nanti? Semuanya aja. Ini bawa ini untuk uang kembaliannya. Iya. Ini untuk yang receh ditaruh sini. Iya. Nanti dijual harganya 4.000 saja ya. Iya. Nanti pulangnya jangan kemalaman. Jam 5 habis nggak habis pulang ya dek. Iya. Hati-hati ya. Bagus ya. Nama kamu siapa? Linda. Kamu jualan ini? Iya. Kenapa? Untuk pembeli. Ini jual sendiri? Iya. Nah, ayah kamu di mana? Ayah udah meninggal. Kenapa kamu nggak tinggal di panti asuhan saja? Ibu saya sakit, jadi ngurusin. Ya udah, kamu juga ya. Ini sama yang ini ya. Berapa satunya? 4.000. Kamu di mana? Kembaliannya. Enggak usah, buat jajan sepuluh aja ya. Terima kasih. Saya lihat info program Solo Peduli ya, tentang Solo Cinta Yatim. Ya, rencana saya mau ikut. Itu prosedurnya gimana ya? Nah, ini Pak. Dengan berdonasi minimal Rp150.000, Bapak sudah bisa membahagiakan anak yatim melalui program Solo Cinta Yatim. Ya udah Mbak, saya ikutin ya. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, permisi Bu. Ini ya. Benar dengan rumahnya Adik Dinda? Iya, ini juga anak saya, Mbak. Iya, Bu. Saya dari Salah Peduli. Oh iya, Mbak. Mari duduk dulu. Ini Bu, saya Ani dari Salah Peduli. Dan di sini saya mau menyiapkan undangan Sekolah Cinta Yatim untuk Adik Dinda. Jadi nanti di sana Adik Dinda akan mendapatkan santunan dari Salah Peduli. Terima kasih ya, Mbak. Iya, Ibu. Sama-sama.